Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Pila Kicau. Dan di sebelah saya ini yaitu pemilik Cicak Ijo Group. Bisa diperkenalkan dulu namanya, Master? Ini saya dari Mutara Ijo BC. Nama saya Sutrisno. Kita aja, Mas. Iya, ngomong-ngomong mau nanya nih. Iya, mau nanya nih, Cicak Ijo Grumpi ini awal mulanya dari mana ini, Master? Ini dari rekan saya sendiri. Itu sudah standby atau parkir itu sekitar 1 tahunan lah, sekitar segitu. 1 tahun? Iya, 1 tahun lah. Jadi emang waktu itu emang saya beli sudah posisi problem. Jadi yang pertama itu di disk. Problemnya di disk? Yang pertama. Untuk yang keduanya itu dia kayak dadanya overbirai. Melentung gini ya? Melentung, iya. Terus? Habis itu dia itu nggak mau jalan di lapangan. Maksudnya nggak mau kerja di lapangan. Oh, untuk selanjutnya itu yang terakhir, istilahnya dia itu kayak problemnya birainya nggak ada, emosi nggak ada, itu maksudnya nggak ada. Komplit ini burung ini awalnya ya? Mas, iya. Ngomong-ngomong, ini rawatannya gimana, Mas? Kok bisa sampai mau nampil, keluar materi panjang-panjang, dan bisa top perform seperti ini? Ya, biasanya kalau burung itu dia istilahnya ada yang mau ambrul, istilahnya mau nyulam. Kalau sejenis saijo kan burungnya banyak yang jatuh. Itu biasanya emang dia kendalanya agak rewel. Agak sulit dilombakan, habis itu ternyata dia nyulam beneran, ambrol beneran itu. Habis itu ambrol, kita tunggu, dan akhirnya bulunya lengkap. Bulunya sudah lengkap, habis itu kita coba tes di lapangan. Dan itu pun juga, alhamdulillah juga langsung jalan. Yang pertama itu dari pemilik pertama, itu memang pertama nggak jalan, Mas. Nggak jalan? Nggak jalan, habis itu ya posisi burung emang gimana, Mas, ya? Cuma saya yakin itu aja, emang saya pantau kan cuma belum begitu maksimal. Habis itu ya saya beli gitu, Mas. Jadi pagi saya beli, habis itu sore saya lombakan itu, Mas. Oh iya. Bentar. Ini burung ini kan menurut saya problemnya itu lengkap. Dan atas dasar apa sampean kok mau beli? Nah, soalnya gini, Mas. Biasanya kalau burung itu ada kekurangannya, dia juga ada kelebihannya. Oh, itu, Mas. Iya. Kalau kita memandang burung itu dari kekurangan, kita nanti nggak jadi beli burung. Makanya itu PR bagi kita sebagai pembeli, kan istilahnya sebagai perawat, kita harus bisa menjadikan burung ini biar lebih bagus lagi gitu. Jadi seperti itu, Mas. Kita harus optimis lah, sabar dan optimis harus ada. Iya. Harganya juga ya kalau bisa yang miring ya, Mas. Nah, ya. Seperti itu. itu yang pertama itu. Kalau kita beli burung yang agak rewel kan harganya agak miring, tapi enggak masalah. Iya. Itu buat PR kita gitu. Emang terjangkau banget ini, Mas. Harganya emang murah banget. Oh, iya. Saya beli itu cuma 950. Ya, sekarang mau dijual berapa ini, Mas? Waduh, saya kira gimana ya, masih saya lembakan 2 kali ini, Mas. Yang pertama sudah juara 2, ini tadi juga di kelas utama juara 1 gitu. Wah, iya. Nanti kedepannya akan kita shoot, teman-teman, dan kita tanyain rencananya mau dijual berapa nih, Bro. Soalnya menurut saya materinya bagus, kerjanya juga bagus, jedanya juga rapat menurut saya. Aman juga ya, Master, ya? Alhamdulillah, burung ini awalnya yang dulu itu didis, sekarang sudah enggak. Soalnya emang posisi perawatannya kita kan emang enggak terlalu maksa. Itu contoh kita hilangkan duk jemur, habis itu juga kita kerodong untuk malam, kita bersihkan kotorannya, dan selanjutnya burung ini emang hariannya enggak terlalu banyak. Jangkriknya? Jadi pagi 3, sorenya 3, kerodong gitu. Terus yang ketiganya, burung ini saya suka adalah yang pertama suka mandi, Mas. Master, sebelum menginjak ke situ, berarti ketika kita mengalami burung yang awalnya bagus, terus rewel seperti yang Master sebutkan tadi, itu bisa jadi mau ambrol gitu ya, Mas? Biasanya kan dia seperti itu. Burung, nah, itu, teman-teman, mau ambrol, itu biasanya agak rewel emang, Mas. Agak rewel. Tapi kalau sudah ambrol, dia akan keluar. Biranya keluar, emosinya keluar. Dan itu pun kita nunggu, habis bulu lengkap, habis itu juga kita menata lagi birai dan emosinya tadi. Iya. Ngomong-ngomong, dari beberapa problem dari tadi, birahnya tidak ada, terus melentung, terus ketika di lapangan nggak mau jalan, iya, Mas. Terus dedes, itu yang dilakukan sampean apa aja, Mas? Nah, gini, Mas, burung itu kan intinya kita sabar, yang pertama sabar.
gambar. Keduanya kita ada inisial automotivasi. Jadi kalau seumpama yang pertama kita coba, itu yang pertama kan yang kelas utama, yang pertama itu dia kerja nggak maksimal. Habis itu saya kasih air putih sama gula putih itu, Mas. Itu settingan di lapangan ya, Mas. Itu yang pertama. Yang pertama buat mungkin memang minuman manis ini buat tenaga. Dan mungkin bongkar materinya biar bagus, soalnya kalau kita kasih hongkok kan ada juga yang dia kekencangan, ketinggian settingannya biar enggak akhirnya enggak bongkar. Jadi kita cari alternatif jangkrik harian sama gula putih dan air putih gitu, Mas. Gula putih dan harian ya itu. Iya, itu sama settingan harian sama di lapan, sama ya? Settingan lomba itu sama. Gitu, Mas. Dan tanpa persiapan sama sekali. Iya. Berarti pengganti yang kemarin kan pakai jamu itu, kalau misalnya enggak ada jamu pakai air putih sama gula putih itu juga bisa, bagus ya. Bisa membantu soalnya kan rasanya manis. Nah, itu teman-teman bisa menambah emosi dan birahi mungkin ya. Tenaga juga. Oh, tenaga juga. Gitu. Iya. Untuk kerawatan harinya burung yang problem seperti itu apa? Ya itu memang saya sendirikan. Jadi burung yang istilahnya rewel, problem, dia birahi nggak ada, emosi nggak ada, didis, habis itu over birahi, itu memang saya sendirikan, Mas. Sendirikan kita asingkan biar apa? Biar nanti biar dia nggak terpancing emosinya lagi dengan burung yang lain. Itu, Mas. Kita sendirikan memang terus terang kita rajin untuk pengembunan. Kalau masalah jemur memang kita nggak pernah. Gitu. Paling cuma sebentar jam 7 pagi sudah kita angin-anginkan, kita taruh yang tempat yang teduh, habis itu kita kasih cepuk. Ya alhamdulillah burung ini memang suka mandi. Kalau mandi dia pagi sore mandi, kasih cepuk Mas mandi. Iya. Jadi enak, Mas. Jangkriknya dibuat berapa? Kalau jangkrik tetap normal 3-3. 3-3. Untuk pagi itu 3, sorenya 3 gitu. Untuk buahnya? Buahnya itu cuma kita pakai pepaya, kalau mungkin kita sempat ada waktu longgar, kita kasih pepaya. Jadi pepaya cuma seminggu 2 kali gitu, Mas. Iya. Untuk hariannya di krodong atau di full abdak ini? Di rumah kan ada burung banyak. Kenapa saya krodong? Biar dia itu nggak ketahuan dengan burung yang lainnya. Biar di rumah itu dia biar nggak, istilahnya emosinya keluar. Kita krodong, kita sendirikan, biar nyaman. Kalau dibuka kan dia pasti teriak gitu, makanya secara otomatis saya pakai kerudung untuk meredam dan untuk biar enggak mengundang emosi kalau ada bunyi burung lain yang bunyi di situ. Keren. Ini masa kerudung soalnya kan untuk settingan lombanya hamin satu mungkin pakai bom atau gimana ya? Kalau hamin satu ini mah enggak pernah, Mas. Jadi burung ini harian cuma 3-3. Kalau mau lomba ya udah pagi mandi, habis itu kasih jangkrik 3. Kalau main sore mau berangkat mandi lagi kasih jangkrik 3 di lapangan sudah. Kita kasih, ini ada settingan ada 2, untuk grumbin ada 2. Kalau kita menemukan settingannya kelas utama, main pertama, di kelas pertama, itu kita kasih kerutu sedikit. Jadi itu menunjang, dalam arti dia membantu untuk bongkaran dan emosi dan barrier dia keluar. Gitu, Mas. Tapi nggak terlalu banyak, cuma sedikit. Mungkin ya cuma setengah sendok kecil itu, Mas. Iya, menurut sampean ini, Mas. Grumbin ini kan bodinya itu sedang ini ya? Sedang, Mas. Menurut sampean kalau untuk menangani katakanlah bodi besar, bodi kecil atau bodi sedang itu sama enggak? Beda, Mas. Beda ya. Kalau menangani problem tadi ya over birahi, enggak mau bongkar, emosinya enggak keluar, terus dede juga, ya itu untuk bodi kecil itu gimana itu, Mas? Ya bodi kecil kan emang harus kita lebih sabar. Itu, Mas. Soalnya emang bodi kecil rata-rata dia kalau mau teriak pasti bukan materi yang pertama. Kedua dia pasti punya gaya ngentrok. Jadi kita harus lebih sayang. Kenapa saya bilang seperti ini? Emang burung kan tertembak sama ngentrok itu emang berbeda, Mas. Jadi kita harus lebih sabar, lebih sayang, jangan sering dilombakan kalau burung yang kecil yang ngentrok itu, Mas.